mendapatkan umpan tadi. Umpan crossing kali ini. Oh, dan nyaris tadi. Apa yang terjadi, pemirsa? Dua kali berhadapan dengan penjaga gawang. Kali sudah jatuh. Mbappe tidak bisa memaksimalkan peluang ini menjadi gol. Sayang sekali. Iya, saya pikir ini peluang terbaik yang dimiliki oleh anak-anak Persela Lamongan. Di menit ketiga ini kita lihat umpan yang sangat matang yang dilakukan oleh Janel Arifin. Namun lagi-lagi Mbappe tidak bisa mengkonversikan menjadi sebuah gol. Ya, saya pikir ini sangat-sangat berbahaya. Hati-hati, kita lihat. Edi Gunawan, umpan crossing. Satu sebuah nyaris tadi, pemirsa. Sebuah proses serangan yang baik sekali. Dari Edi Gunawan, overlap, naik membantu serangan. Memecah rekan yang kosong. Kita lihat Adi Jantra kali ini. Masih Adi Jantra, terlalu lama. Harus berhati-hati. Lopicic, masih Lopicic. Kita saksikan, empat pemain melawan empat pemain. Lopicic, umpan terobosan. Fabrizi Kata, sayang sekali pemirsa. Langsung Koyul Huda. Dengan inisiatif seorang penjaga yang penuh dengan pengalaman menutup ruang tembak Febri tadi. Mbappe berhasil dimenangi tadi bagaimana duel udara oleh Gancev. Eki Taufik. Pak Lambung, kita lihat. Oh, berbahaya. Zikri Sita. Sayang sekali pemirsa. Satu keluar. Salah umpan kembali. Intercept yang sempurna dari Ponari Astama. Sultan Sama. Kita lihat Terence, masih Terence shooting, tidak mengarah ke gawang. Satu keputusan brilian yang diambil oleh Terence Kuhiri, namun sayang sekali akurasi yang masih. Mario, Sultan Sama, baik sekali, masih Sultan Sama. Kita lihat, Sultan Lopicic sekali ini, umpan 1-2, umpan ke Kasi, Sultan Lopicic 7, Sultan Lopicic, sikat! Ya, ada Ponario, ada Hamka. Siapakah di antara mereka, pemirsa? Satu peluang. Hamka, Hamza! Nyaris tadi. Satu tendangan yang baik sekali dari Hamka, Hamza. Tapi kita juga lihat bagaimana penyelamatan yang luar. Kembali ke Ponario. Baik sekali, kita saksikan. Satu peluang kali ini. Sultan Sama tadi. Adi Jandra, Sultan Sama, Sultan Sama! Satu pergerakan dari Sultan Sama yang biasanya diperlihatkan di klub sebelumnya mampu memberikan efek positif. Ya, ini yang diinginkan oleh Kasar tadi, bagaimana anak-anak klub Borneo FC mereka harus memberikan banyak variasi, tidak hanya dari sektor kiri yang ditempati oleh Puhirin, namun disinilah ya bagaimana kecerdikan dari Sultan Sama. Zainal Arifin akan jauh ke depan. Faris Aditama dituju. Baik-baik kita. Ada Faris Aditama. Masih Faris Aditama. Satu keputusan. Melakukan shooting yang tidak dapat kesempatan. Dia langsung bisa memaksimalkan. Kembali kita lihat Sultan Sama. Pemirsa, masih Sultan Sama kali ini. Sultan Sama. Sultan Sama sikat. Nyaris tadi. Luar biasa. Dribbling sukses yang dilakukannya. Nyaris membuat Bali United. Sorry. PBFC unggul 2-0. Zainal Arifin, ya sudah dilakukan. Ada Christian di sana, terlepas. Masih ada Christian. Oh, offside, pemirsa. Sudah dalam posisi offside. Faris Aditama tadi di pertandingan kali ini. Gali Sudaryono dan selesai sudah pertandingan babak yang kedua di mana Persela FC berhasil meraih kemenangan perdananya lewat kemenangan 1-0. Gol dicetak oleh Sultan Sama.